dua buah persegi panjang yang sebangun memiliki panjang 10 dan lebar 4, panjang x dan lebar 2. Tentukan nilai x. Karena dua persegi panjang ini merupakan sebangun, maka nilai x bisa dicari dengan menggunakan perbandingan. X banding 10 akan sama dengan 2 banding 4. X per 10 sama dengan 2 dan 4 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. 10 dipindah ruas, x sama dengan setengah dikali 10. X sama dengan 5. Jadi nilai x yang didapatkan adalah 5.